Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Untuk menghadapi melonjaknya permintaan akan gas LPG pada saat Lebaran, Pertamina telah menyiapkan 156.000 tabung LPG. Jumlah tersebut lebih banyak 25.000 dari permintaan bulanan yang hanya mencapai 131.000 tabung. Menjelang Lebaran, permintaan masyarakat akan tabung gas LPG, khususnya 3 kg, cenderung meningkat. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di wilayah eks Karisidenan Banyumas, Pertamina telah menyiapkan stok sebanyak 156.000 tabung gas LPG 3 kg. Jumlah ini naik sekitar 25.000 tabung dibandingkan dengan konsumsi pada bulan biasa yang hanya berkisar di 131.000 tabung. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan agen dan pangkalan siaga. Total, ada 44 agen dan 1.938 pangkalan yang telah disiapkan dalam menghadapi masa Satgas Ramadan Idul Fitri. Menghadapi Satgas Ramadan dan Idul Fitri, kita sudah menyiapkan agen dan pangkalan siaga. Jumlahnya ada 44 agen dan 1.938 pangkalan. Selain itu juga kita sudah menyiapkan fakultatif dari rata-rata normal 131.000 tabung per bulan. Kita sudah siapkan sekitar 156.000 tabung per bulan untuk antisipasi kenaikan konsumsi LPG 3 kg. Untuk di jam normal, gitu. Kalau pangkalan siaga, biasanya kalau pangkalan siaga banyak pangkalan yang mudik. Nah ini pangkalannya akan buka di selama masa Satgas. Sambil memperhatikan waktu ibadah ya. Kalau misalnya waktunya sholat id, ya mereka tetap sholat id. Tapi setelah itu mereka beroperasional kembali untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa tahun. Selama masa Satgas Ramadan dan Idul Fitri, seluruh pangkalan dan agen akan terus melayani pembelian. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.